downstairs bedroom and noticed that there was water seeping from the ceiling. And in the past, Dylan's bathtub would overflow. And I ran upstairs to try and like stop the water. And that's where I found Dylan. Berdasarkan komunikasi kami dengan kantor koroner New Orleans, tidak ditemukan kejanggalan dalam kematian almarhumah Aldila atau tanda kekerasan pada jenazah. Kami juga sempat menanyakan apakah ini terkait COVID-19 dan kantor koroner telah memberikan konfirmasi bahwa penyebab kematian bukan karena coronavirus. Kepergian Dylan memang sangat mendadak, jadi keluarga kita memang semuanya shock. Tapi kita udah ngerasa lebih tenang karena kemarin sudah dilakukan pemakaman Dylan di Amerika Serikat. Keputusan pemakaman di Amerika Serikat juga kita ngerasa sejalan dengan keinginan Dylan, karena dia juga emang udah lebih lama tinggal di sana dan juga mungkin dia udah lebih nyaman tinggal di sana juga. Jadi harapan kita sih paling walaupun Dylan sudah nggak ada, mungkin dia akan bisa tetap menjadi sosok di mana mungkin ketika kita mengingat dia akan dapat memberikan motivasi maupun semangat bagi kita semua untuk melakukan apapun itu yang kita lakukan.